Menjelang fasa endemik, kelonggaran yang diberikan bukan tiket untuk kita mengabaikan aspek pematuhan SOP sedia ada. Sebaliknya, ia perlu diperketat dan dikekalkan di samping mengamalkan penjagaan kesihatan yang baik. Jelas Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Kuala Lumpur Dr. Muhammad Farid Azrai Muhar, langkah tersebut penting bagi mengurangkan kadar pesakit komorbid negara. Ini memandangkan golongan tersebut berpotensi mengalami komplikasi kritikal sekiranya dijangkiti COVID-19. Penyakit yang COVID kita kenali sebagai penyakit berjangkit. Tapi ada lagi penyakit yang kita kenali sebagai penyakit bukan berjangkit. Sakit jantung, darah tinggi, kencing manis. Itu semua perlu kita sebab kematian di dalam COVID-19 rata-ratanya sebilangan besarnya adalah tergolong daripada orang yang mempunyai comorbidity, yang mempunyai penyakit-penyakit. Jadi kita nak kurangkan. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.